Menggunakan alat berat, dua petugas damkar Jakarta Pusat mengevakuasi jasad bocah yang mengambang di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat. Jasad bocah laki-laki ini ditemukan warga tersangkut bersama tumpukan sampah yang datang dari hulu Sungai Ciliwung. Secara perlahan dan hati-hati, dua petugas damkar berhasil mengangkat jasad korban dari tumpukan sampah. Diketahui korban bernama Muhammad Luki, usia 5,5 tahun, warga asal Bogor, Jawa Barat. Korban sebelumnya dinyatakan hilang terbawa arus 4 hari lalu di kawasan Bogor. Telah ditemukan korban anak laki-laki umur 5,5 tahun. Saya sudah berkoordinasi dengan tim pencarian tim SAR Damkar Bogor. Bahwasanya memang benar ada kehilangan anak yang berusia 5,5 tahun yang bernama kurang lebih M. Luki. Usianya 55 tahun dari kampung Cipagel. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat untuk kepentingan visum.